Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekarang yang menunjukkan pukul 11. Berarti kalau kita hitung-hitungan jam 3 masih 4 jam lagi ya. Berarti masih aman ya dunia. Berarti kalau hitung subuh, apalagi subuh berarti masih 5 jam lagi. Tuan, tambah 5 jam lagi. Tuan. Buat Pak, Mat, Pak. Pengen dengerin saya tambah 5 jam. Alhamdulillah. Saya siap, tapi syaratnya siapin saya satu. Satu apa Ustadz? Satu unit ambulan. Besok viral di seluruh Indonesia, RTVI, Indosiar, ATP, beritain berita ini. Apa beritanya? Ada Ustadz mati Jumat memang karena ceramah 5 jam di Masjid Baitur Rahman. Nah. Maka saya terusin apa yang dibicarakan oleh guru kita. Saya teringat satu nasihat dari almarhumlah Kiai Haji Zainuddin. Maka ketika kita bicara tentang Isra wal Mi'raj, ini berbicara tentang iman. Kenapa berbicara tentang iman? Karena Isra Mi'raj ini tragedi yang luar biasa dan diberikan kepada manusia yang luar biasa. Siapa manusia yang luar biasanya? Manusia yang luar biasanya adalah baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Makanya cocok Nabi Muhammad disebut basyarul rakan basyar. Apa maknanya Nabi Muhammad manusia tapi bukan sembarang manusia? Betul apa betul? Nabi manusia, kita manusia, tapi bedanya kita sama Nabi jauh. Ya gak usah jauh-jauh dah. Perkara tiap hari dah. Kira-kira orang sini doyan makan apa enggak? Ayo jawab, woi, bu, mbak, orang sini doyan makan. Doyan makan, doyan. Sehari berapa kali? 4 kali kalau lagi. Ada yang 3, 5, 8. Kita doyan makan, Rasul makan apa enggak? Makan. Kita makan, Rasul makan? Makan. Tapi ada bedanya, apa Ustaz bedanya? Bedanya Rasul sama kita, kalau kita makan, kalau belum kenyang, belum ngasal. Tapi kalau Rasul, kalau udah ngasal, berhenti sebelum kenyang. Kalimatnya apa? Kita kalau belum kenyang belum masuk. Tapi kalau Rasul masuk sebelum. Kenapa Rasul punya sifat sebegitu? Karena kalau Rasul makan yang dipikirin bukan cuma perutnya. Kalau kita kalau lagi makan yang kita pikirin perutnya. Makan enak di semua rekor Bekasi. Kira-kira kalau lagi makan enak masih sempat mikir anak ini kagak pak? Pak, makan sama teman kantor, bu, nih bapak lihat, pak, kalau lagi makan sama teman kantor makannya gulangnya ayam bakar, ayam panggang, kira-kira mikir buat mikirin anak sama bini apa kagak? Kagak. Makin jauh lagi, jadi lu gimana kagak dibungkusin? Heh, lu kok kagak? Gua orang undangan aja kagak disiapin gaya, gua makin gua ngambil gini, gua aja terikat sendiri. Buru-buru, mikirin bini apa yang jauh ya, kalau bisa ganti, gua ganti, bini gua tuh. Ini sifat hebatnya Rasul, makanya kenapa Rasul cocok di Isra dan Mi'raj yang oleh Allah Subhanahu. Karena Rasul manusia istimewa. Kalau ada orang tahu disuruh Isra Mi'raj, panas keburu panas lah. Betul. Jangankan perjalanan Isra Mi'raj, kadang-kadang aja perjalanan dari kampung menuju Cirebon panas kalau agak panas, agak mungkin. Apalagi naik motor mode area. Dan naik kalau masuk gigi ini kita makanya perjalanan Isra Mi'raj Allah pilih manusia yang paling hebat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa kan Nabi Adam? Sedangkan Nabi Adam adalah Nabi yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala karena dia hidup di dunia. Betul. Kenapa yang dipilih asal ambiya Nabi yang terakhir? Makanya beruntung siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, bicara tentang dua dimensi. Yang mana dimensi ini hanya bisa diterima oleh iman akal kekecilan. Betul. Bahasa singkatnya. Ternyata Allah membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Isra Mi'raj. Ini ternyata hadiah buat umat. Apa hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Lalu Nabi Muhammad berikan kepada umatnya, yaitu berupa taksis sholat, berupa ringannya daripada ibadah sholat. Pak, kita sekarang sehari sholat berapa waktu? 5. Berapa waktu?
Kira-kira 5 RT kamu berat. Jawab 5 RT kamu berat. Berat bagi yang malas, enteng bagi yang rajin. Betul-betul. Saya pernah ngitung. Ternyata ibadah sholat itu bukan seberapa lama tapi seberapa mampu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomongin mampu gak mampu, banyak mohon maaf orang kakinya satu tapi bisa sholat. Betul-betul. Banyak orang yang tangannya mohon maaf gak ada tapi mampu dia sholat. Karena apa? Sholat itu tergantung bagaimana panggilan Allah Subhanahu. Saya pernah ngitung. Sholat subuh itu paling lama 16 menit tergantung siapa imamnya. Kalau imamnya rada ekspres enak, rokaat pertama bacanya dulu, rokaat kedua bacanya anas. Nih kalau yang begini modelnya subuh gak sampai 10 menit, 7 menit kelar. Apalagi terus aja amin. Hati-hati sekarang ada golongan-golongan yang rukunya gak sampai kelar. Rukunya disingkat. Yang harusnya subhanallah rabbil alamin wa bihamdihi disingkat sama dia jadi subhanallah sampai Allahu liman hamidah. Ada yang begitu golongan ada. Subuh 15 menit. Zuhur apa? Zuhur. Karena zuhur ini gak pakai suara. Dan tergantung imam, suka-suka imam ini. Zuhur itu bang, paling lama saya pernah hitung 10 menit. Berarti kalau subuh 15 menit, zuhur 10 menit, berarti baru berapa menit? 25. Asal kita sama rata kayak subuh 10 menit, berarti baru 35 menit. Maghrib, berapa rakaat maghrib? 3 rakaat maghrib kita patok 15 menit karena maghrib juga dalam keadaan salat yang bersama. Berarti 35 menit ditambah 15 menit kalau kita jumlah berapa menit? 50 menit terakhir salat isya. Salat isya paling lama itu 15 menit berarti baru 1 jam lewat 5 menit itu hanya untuk salat kita yang memang kadang-kadang kita suka lupa. Padahal di dalam satu hari Allah berikan jatah kita 24 jam. Makanya ulama kita sering bilang jangan sampai lupa kadar kehidupan kita di dunia. Allah nyiptain kita buat apa? Ingat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ih, sebenarnya kodrat kita diciptai sama Allah perlu kamu begini buat ibadah. Kerja mah bonus mah. Bini cakep bonus. Mobil banyak. Woi, Pak, mobil banyak. Tapi jangan sampai lupa tujuan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptain kita beserta jin dan dengan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka ada beruntung saat Allah. Nih Pak, girang Pak. Kenapa saya bilang girang malam hari ini kita girang? Gara-gara Isra Mi'raj kita makin diimannya, makin diingetin sama Allah. Betul apa betul? Sholatnya makin diingetin sama Allah. Di tengah era zaman yang udah luar biasa, kalau bukan karena acara-acara begini, generasi kita mau kenal sholat lewat jalur mana lagi? Betul apa betul? Betul apa betul? Nih, makanya beruntung kalau ada lingkungan, ada wilayah yang ada di Isra Mi'raj, ini jadi wasilah anak-anak kita biar kenal sholat. Diingetin Ustaz, aku Ustaz mau ingetin Ustaz sekali. Iya, gak apa-apa daripada gak diingetin sama sekali. Betul-betul. Oh, sekarang zaman dengan karuan. Apalagi kita, apalagi anak-anak kita, anak-anak muda kita. Oh, generasi kita habis dengan anak-anak kita. Nonton TV cepet. Nonton jam 10 pagi. Gak ada nontonan yang sebentar karena kalau ketahui. Nyalain jam 10 mas 7 gak ada yang seterusnya.
Naik lagi jam 11. Indonesia Hotkeys. Musim lagi. Geser lagi RCTI jam 12. Silek. Punya kampak-kampak bentuk. Bos. Pindah channel Indonesia jam 1, jam 2, jam 3. Itu udah pasti filmnya Suara Hati Istri. Di film lain hidup. Yang soundtracknya Rumana. Jam 1, jam 2, jam 3 Suara Hati Istri. Ngasoh jam 4 ada meninggal Ustaz Pintu Berkah. Jam 4 sampai jam 5 Pintu Berkah. Jam 5 sampai jam 6 balik lagi Suara Hati Istri. Suara Hati Istri habis jam 6, jam 7, jam 8 udah ganti lagi Dangdut Akademi. Apa kata ibu ya Ustaz, bosan nonton Dangdut dulu, dia pindah ke RCTI sama 8 sampai jam 10 Ikatan Cinta. Di malam ini belum Ikatan Cinta episode 723. Cuma udah gak resep pak, sebab apa? Gara-gara Ersa gak punya anak. Itu kalau saya prediksi bukan anaknya Ersa itu sama anaknya Nino. Itu kayaknya anaknya Ersa sama Riki. Kan waktu itu si Riki sama Ersa jalan-jalan di Sukabumi berdua-duaan. Mana kamu lagi di mobil berdua-duaan, mana kamu berdua-duaan di hotel. Kan waktu itu si Rena kan punya kasus ya. Apa lagunya Pipi? Saya bangun begini gara-gara COVID, Pak. Nah, COVID kan Ustaz mau kemana? Drama Maulid. Agak. Isra Mi'raj. Agak. Drama Haul. Agak. Mending-mending nonton, Pak. Makanya generasi kita sekarang udah dihantam anak ini. Ditambah ujian lagi dong sama alat elektronik nih. Ini kalau orang kita nyebutnya handphone. Tapi kalau kata guru saya ini bukan handphone. Apa kalau kata guru saya ini namanya setan gepeng. Setan. Woi, setan. Setan yang berbentuk gepeng. Kenapa disebut setan gepeng? Lihat aja, cek aja HP kita masing-masing. Isinya macam-macam dari yang setan sampai yang baik dari yang setan. Ayo coba cek di Google WA kita. Kita download di Google Play Store. Kita download aplikasi WhatsApp. Itu grupnya macam-macam dari grup A sampai grup Z. Ada semuanya. Kemarin saya nemuin bu. Kemarin di Depok, saya dikasih tahu sama ibu-ibu besar. Kira-kira kalau di grup WA ada grup gibah, dosa apa enggak? Dosa! Emang apa tuh nama grup WA-nya? Iya Ustaz, nama grup WA-nya ibu-ibu bawa penjabat. Wah ternyata isinya gak baik, isinya gosipin orang. Kira-kira dosa apa enggak? Kira-kira dosa apa enggak? Itu setan apa bukan? Yang lebih sedih lagi saya punya teman kerjaan security. Security kan gajinya cuma 2 juta. Kebetulan dia punya gaji 2 juta ngambil cicilan motor Honda PCX. Cicilannya 1.250.000, kan sisanya 750.000. Satu, bininya doyan ganyak. Dua, anaknya doyan makan. Abis diomongin grup WA, apa kata dia? Ya guru, saya abis diomongin grup WA, katanya grup saya boleh ngeket kali ya. Dia nangis sama saya kagak alamin Ustaz, saya omongin, lo segala sendiri punya PCX kata cocok. Yang punya, yang cocok punya PCX 3 golongan. Yang pertama, Habib. Yang kedua, Kiai. Yang ketiga, Ustaz. Kenapa bisa begitu? PCE kalau kita buka bagasinya gede, bisa kita masuk. Iya Ustaz, kesian kalau Ustaz kerja PCE pulang tahlilan 4. Mau besok 4-4-nya. Mana pulang tahlilan, tahlilannya pakai motor Harley Honda Astrea. Yang masukin giginya di kaku, berkat baru masuk. Di tengah perjalanan, kita turun.
Itu saya yakin sampai rumah bising gak ada yang bisa makan. Nasinya pada ngambang gara-gara air ribut. Atau pakai minyak enak di rumah sakit bagasi sampai rumah angkat. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita yang belum punya pencet apa kasih pencet. Kita berenang kita tahunya. Saya terlalu banyak sekarang lewat aplikasi. Apalagi anak-anak muda kita lebih kenal daripada aplikasi daripada sana. Anak muda kita digoda lagi sama aplikasi namanya aplikasi TikTok. Hati-hati aplikasi TikTok, aplikasi yang bikin anak-anak jadi goblok. Mohon maaf saya ngomong begini karena saya banyak baca berita, ternyata TikTok lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Betul atau betul? Woi, betul atau betul? Lihat gara-gara TikTok, generasi muda kita rusak semuanya. Sholatnya rusak, ngajinya rusak, sama orang tuanya rusak. Disuruh ngaji, dia bilang apa? Aku lagi asik. Asyik, aku merasa resah. Disuruh ngaji, oi, asik, aku lagi main TikTok. Kalau boleh kita lihat di Google, gara-gara TikTok, banyak anak-anak kita, mohon maaf, banyak menurut nyawa. Makanya ketika saya ditanya, saya punya teman kawan-kawan fatwa MUI. Sekarang kita lagi bikin satu fatwa tapi belum dikeluarin. Fatwa tentang hukum bermain TikTok. Mohon maaf gara-gara TikTok banyak orang beralih yang ibadah. Betul apa betul? Generasi kita mulai hancur. Makanya ketika ada Ustaz TV bilang begini, saya ketemu sama istri saya di TikTok. Barang siapa ada ustaz yang mengharapkan TikTok ngadep ke saya yang menghalalkan TikTok, saya aja ketemu, ternyata ustaznya gak berani. Dari mana yang dia ambil TikTok itu halal? Dulu Pak, homer itu halal karena ada manfaatnya. Tapi kenapa homer dijadikan haram? Ternyata manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya. Makanya Allah katakan homer itu haram. Homer ada manfaatnya, tapi homer lebih banyak mudaratnya, makanya hukumnya haram. TikTok begitu ada manfaatnya, ada siapa bilang TikTok nggak ada manfaatnya? Tapi lebih banyak mana manfaat atau mudaratnya? Lebih banyak mudaratnya, berarti lebih baik kita tinggalkan daripada kita ikuti. Betul apa betul? Yang setuju silakan, yang akan berhubungan. Tapi saya menyelamatkan generasi anak-anak muda supaya lebih baik kamu mengaji, lebih baik kamu menangin sholat kamu daripada main TikTok. Betul apa betul? Woi, betul apa betul? Bahkan aku ustaznya ngomong begitu, TikTok haram, itu saya ajak ketemu gak berani. Padahal tiap pagi ngomong dulu di TikTok, di transkribing. Saya ajak ketemu gak berani, ya saya argumen piting, usul piting, karena berani. Kalau TikTok dihalalkan bahaya nanti generasi kita, betul apa betul? Pengajian ditinggalin. Jangan sampai generasi kita gak kenal. Pembangunan kindam pamok Mufalafatun Ilhawati Tiyamuhu Wadaliyat Iradat Ilmun Mabasur Kalam Panilal Muridah Aliman Basiran Bukan Kaliman. Ini generasi kita harus kenal ini. Ini namanya Al-Aqaid Ad-Diniyah. Allah wujud Indah Bapak. Itu generasi kita harus kenal yang begini-gini. Generasi kita sekarang adalah yang dicari viral. Betul-betul yang dicari tenar. Kalau orang dulu yang dicari bukan viral, bukan terkenal, orang tua dulu yang dicari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran generasi sekarang yang pada
karena pengen terkenal, akhirnya bikin kontroversial. Ya betul betul. Ya betul betul. Lah kok Ustaz mengharapkan TikTok, padahal kan TikTok ada manfaatnya. Tetap saya mengharapkan. Karena lebih banyak apa? Boleh cek di Google, boleh cek di Google, boleh cek di berita. Gara-gara TikTok banyak generasi muda yang menganggap nyawanya hilang begitu aja. Belum lama ketika TikTok lagi viral-viralnya di Cibitung, itu ada bocah SMP main TikTok di lantai 3. Ternyata di atasnya dia ada kabel panjang. Ada kabel. Kalau kabel panjang kan bahaya, sama kayak nenek-nenek panjang bahaya juga. Tapi kalau perawan yang panjang kira-kira bahaya apa enggak? Wih, bahaya apa enggak? Sama bahayanya, dilihat dosa. Kaki dilihat barang bagusnya, bisa aja. Akhirnya pas ada kabel ke buka, akhirnya ternyata kesentuh, akhirnya dia kesentuh, dia jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Alhamdulillah ini, akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi. Belum lama, saya punya jamaah di Kopeng. Dia laporan sama saya, dulu kemarin sama gitu. Di jalan kampung sana, kenapa ada bocah gara-gara bikin konten TikTok, jalanan lagi sepi, dia main TikTok, tiba-tiba ada mobil kosong, bagus, akhirnya ditahil. Kira-kira mudarat apa bukan? Maka tidak ada satu makalah, ikhlas ada bayar bauka. Kita di dunia ini harus memanfaatkan apa yang bisa mendatangkan manfaat. Kira-kira Pak Bu, sholat manfaat apa kan? Pak Bu, sholat manfaat apa kan? Manfaat banget. Bukan hanya manfaat, tapi sholat kewajiban. Dulu ada ulama Betawi, namanya Al-Makmurla Ki Haji Saifuddin Amsir. Beliau punya guru Mu'adzin Syafi'i Hazami. Itu beliau selalu bilang as-salatu mihrajul mu'minin, salat itu yang bisa naik orang mukmin. Apa yang naik? Yang pertama imannya, yang kedua derajatnya. Makanya Bapak Ibu, ketika saat ini mungkin kita lagi sehina-hinanya orang, lagi dihina orang, lagi jatuh-jatuhnya orang, maka yang harus kita lakukan, kita mendekatkan diri kepada Allah lewat jalan ibadah salat. Banda banyak, bini cakep, rumah gedong. Kalau kagak sholat kira-kira sia-sia apa kagak? Sia-sia apa kagak? Dulu ada lagu Al-Makmur Ustaz Jebri Al-Bukhari. Saya ingat banget lagunya enak, tapi ingetin kita tentang sholat. Semua kayu yang rimbun, lebat bunganya serta bunganya, walaupun hidup seribu tahun binatang sembahyang, apa gunanya walaupun seribu binatang sembahyang, apa gunanya sepohon kayu lebat bunganya serta buahnya, walaupun seribu bila tak sembahyang, apa gunanya hidup seribu tahun bila tak sembahyang, apa gunanya. Makanya hidup kita yang sebegini singkatnya, kalau kita gak sholat, maka hidup kita tidak ternilai di mata Allah subhanahu. Jabatan direktur utama, jabatan komisaris utama, jabatan kepala sekolah, tapi kita gak sholat, maka jabatan yang sebegitu tingginya di hadapan manusia, maka akan rendah di mata Allah subhanahu. Pedagang kecil, pedagang cilok,
pedagang burger, pedagang sosis bakar, tapi ternyata sholatnya rajin, maka ini derajatnya lebih tinggi daripada orang yang punya jabatan di dunia yang tinggi, tapi meninggalkan ibadah sholat. Memang kadang-kadang kalau sholat ibadahnya banyak ada godaannya. Apa sholat yang banyak godaannya? Bukan subuh. Sholat yang godaannya paling berat adalah sholat di sholat isya banyak godaannya. Karena kadang-kadang kita suka lalai, bro, bisa memanjang lah, bentar aja keles dong. Kadang-kadang azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya ngajakin suami, "Pak, udah azan isya." Apa jawab papanya? "Ntar dulu ya, Mah, baru azan dulu." La ilaha illallah. "Pak, udah qomat tuh sholat isya ke masjid dah." Apa jawab suaminya? "Ntar dulu, Mah, belum takbir imamnya." Imamnya takbir, "Allahu Akbar." Ternyata sebelum takbir imamnya pakai ngomong, "Jamaah, insya Allah sholat isya kita malam hari ini rakaat pertama baca tabarok, rakaat kedua baca yasin." Istrinya ngomong ke papa, "Pak, udah mau takbir, Pak." Suaminya dengar, "Sabar, Mah. Tuh, dengarkan imamnya ngomong apa? Rakaat pertama tabarok, rakaat kedua yasin. Tabarok kan 30 ayat, yasin kan 83 ayat. Masih lama, santai aja, keles, Mah." Ternyata Pak, namanya setan gak pernah redo yang namanya dengan kebaikan manusia. Akhirnya udah diingetin azan, udah diingetin qomat, udah diingetin takbir. Ternyata pas kita mau sholat, kita mau bangun, ternyata kita keduluan digoda sama setan. Apa kata setan? Sambil niup mata kita, tidur. Ternyata mata kita ditutup sama setan, akhirnya kita pas lagi enak-enak tidur, bunyi lagi azan. Pas lagi bangun sadar, bini lagi tidur. Bini dibangunin, "Woi, azan, apa lu udah bangunin gua? Ini azan mulu, perasaan tadi udah azan. Pas dilihat jam 4:30. Berarti ajak sholat apa? Subuh, berarti dia ketinggalan sholat isya. Na'udzubillah ini ganti. Apalagi zaman modern begini. Kalau zaman dulu enak, Ustaz. Sebelum ajak biasanya kalau di kampung-kampung, sebelum ajak berkumandang biasanya diingetin pakai gedung. Ya, betul. Kalau nggak betul, kentongan. Cuma karena zaman modern begini udah mulai hilang nih dulu sama kentongan. Waktu itu saya ditanya sama teman saya, "Guru, apa hukumnya kalau ada masjid masuk gedung? Bid'ah apa kagak?" Saya bilang, "Kagak. Memang beduk itu bukan agama, beduk itu budaya. Ingat, beduk itu bukan agama tapi budaya. Tapi kalau kita memiskinkan, kalau kita membinaahkan budaya yang dibawa sama ulama-ulama kita, maka kita akan jadi miskin akan budaya. Yang agama apa? Yang agama azan, beduk itu budaya. Orang dulu kalau ketika dipukul kentongan, tok tok tok, pada pukul langsung. Ternyata menandakan dengan lagi masuk waktu sholat. Itu bijaknya dakwah Mansur. Coba kalau beduk kagak ada, kantongan kagak ada, boleh. Tapi silakan panggil orang sambil bubrek, isya. Yang ada tenggorokan kita kering mana?
Kalau pakai kentongan enak tuh, rotok tok rotok tok tok. Oh, satu kampung dengar, bahwasanya bentar lagi masuk waktu. Nah, itu bijak enak awali warisan. Makanya kita dikit-dikit jangan memindahkan segala sesuatu yang memang berhubungan dengan budaya. Budaya boleh, tapi jangan sampai melebihi daripada syariat agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo melalui momentum Islami, apapun problematika di dalam kehidupan kita, kita jadikan sholat pegangan utama dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Ibu punya masalah sama suami, suami punya masalah sama ibu. Ingat, yang pertama kali kita datang bukan siapa-siapa, yang pertama kali kita datang adalah Allah. Makanya ada ungkapan, kalau sholat kita benar, insya Allah hidup kita benar. Betul apa betul? Kalau kita benerin sholat, Allah benerin hidup kita. Kalau kita jaga sholat, Allah jaga kehidupan kita. Kalau rajin sholat, Allah akan rajin mengeluarkan rezekinya untuk kita. Amin. Allahumma, rumah tangga kacau balau. Suami itu milik pula membini, emang gara-gara orang tak rezeki mulai pada serap. Ya, betul-betul. Ini 2 tahun itu udah corona. Mudah-mudahan corona cepat keluar. Amin. Amin. Ya, apalagi Omicron yang terbaru. Kalau saya mohon maaf, saya sering bilang sama santri-santri saya, sama corona mah jangan berani banget, sama corona jangan takut banget, karena sama-sama makhluk Allah, betul-betul. Jangan takut sama corona. Sama Omicron gejalanya sama, ternyata Pak, kalau kita krisi, gejala corona sama gejala orang kagak punya duit sama. Satu, buyeng. Orang kalau gak punya duit, buyeng apa enggak? Sama orang kena corona buyeng apa enggak? Berarti gejalanya orang berarti ada masalah keluarga, gelar sejadah APR kudu Allah Akbar, Allah jadikan pegangan. Manusia kita jadikan sandaran, ketika manusia itu derajatnya udah jatuh, maka kita akan jatuh. Sekuat apapun kita berpegang teguh kepada jenderal, kepada mereka yang punya jabatan, ketika jabatan mereka diambil sama Allah, maka lewat sandaran mana lagi yang akan kita jadikan sandaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kekal, Zat yang Maha Hebat, apabila kita bersandar kepada Allah, maka tidak akan pernah sekali-kali sandaran kita bakal runtuh. Betul apa betul? Akan tetapi makin kuat sehingga Allah jadikan kehidupan kita yang hebat. Amin. Allahumma. Ayo. Problematika rumah tangga, problematika apapun kita jadikan Allah sebagai pegangan kita. Jangan suami gedek sama istri, istri gedek sama suami, habis suami kata-kata yang ini. Yang lebih parah lagi orang zaman sekarang, ada bini marah sama suami, suami dinyanyiin tuh kepada bini. Ya bang, cara gua kalau kerja rajin dikit apa biar bini gua ada banyakan. Lu kan mau lurusin kopi gua begini, rasin gua begini. Sekarang apa bang, penghasilan mana dikit, ayo kita dinyanyiin pak bapak-bapak ibu-ibu. Curiga, ada bawaan ibu-ibu, dinyanyiin ayo bapak-bapak. Berasakan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati akan hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa, masa si aku diam saja. Habis itu laki nyanyi sama bininya. Hati-hati ibu kesel apa laki dinyanyi begitu, nanti laki akhirnya balas lagi juga. Akhirnya lakinya balas pakai sekantin kopi. Pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Harus lakinya gede menyanyi begitu tadi sama bininya. Salahkah aku, dosa aku, bila diriku tak lagi setia. Anak-anak kau dari jendela, lanjutin pak. Semua ku lakukan untuk pelarian, agar engkau sadar istri siang. Nah, ini ya, aku jangan ikut ya.
pokoknya apapun masalahnya, sehebat apapun problematika kita gelar sejadah, kita ambil air wudu, kita jadikan Allah sebagai sandaran, kita jadikan Allah jadi tempat mengadu, insyaallah Allah akan jadikan kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah Ya Astagfirullah Rabbal Astagfirullah Khataya Ya Rasulullah Salamun Ya fi asha Darajin Ahmadin Jirat al-Ad Ya Uhain al-Jur Ya, mudah-mudahan istighfar kita, sholat kita, sholawat kita bisa menjadi penghantar ridhonya Allah di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan duduknya kita memperingati sholawat mi'rat bagi Nabi Muhammad, mudah-mudahan yang pertama sholat kita makin rajin. Amin. Sholat kita makin benar. Amin. Bukan cuma kita, tapi anak-anak kita, generasi-generasi kita makin benar sholatnya. Amin. Allahumma. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak lebihnya, semata-mata datangnya dari Allah. Kalau banyak kurangnya dari saya, mudah-mudahan kita bisa duduk lagi begini, kumpul lagi begini, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.